saja yang tebal kemampuan wayap sayur. Lu harus melaksanakan perjanjian kita. Perjanjian? Gawat ini bisa saya. Apa bikin perjanjian apa sama papa? Aku nggak tahu, ah. Ya Allah, Ding. Bahaya itu mah. Si Abah berarti nyuruh Kemot mutusin Seneng. Iya, Wadadang. Tapi si Abah sebagai Muslim harus pegang komitmen. Ya benar, Pak. Dia harus sesuai dengan komitmennya dia. Ucapannya itu harus dipegang. Kemot, Neng Orok. Maksud Abah ya. Abah ternyata nggak bisa ngelainnya. Abah udah keburu janji bahwa kalau Abah kalah, kamu harus menjauhin Neng Orok. Mundi harus jauhin Raya, Mbah. Abah kenapa tega bikin perjanjian kayak gitu, Mbah? Mbah, kok Abah tega sih, Mbah? Abah jadi Neng sama aja bahan taruhan kayak gini, Mbah. Abah tega, Mbah. Akang Abah kok tega banget sih sama anak-anak? Akang Abah udah ngorbanin kebahagiaan anak-anak, tau gak? Akang Abah? Ah! Apaan sih? Ya Allah, Mbah. Astagfirullahaladzim. Manis, ngapain kesini? Tadi mah gak ada. Astagfirullahaladzim, Akang Abah ngapain melototin saya sampai kayak begitu? Aduh, ini maafun Tan, atuh sayang ya. Mungkin ini faktor kelaparan, ini teh kukuruk-kukukan, ini perut jadi kepala ya. Enggak, ah, tadi saya lihat mukanya Akang Abah tegang benar. Ini pasti gara-gara mikirin pertandingan sama Wardananya. Udah sok, atuh duduk dulu. Gak usah tegang-tegang, gak usah terlalu dipikirin, makan dulu. Nanti kalau sudah selesai makan, ambil air wudhu. Terus abis itu sholat isya. Belum sholat isya kan? Saya juga belum. Ntar kita bareng-bareng sholat isya. Ya, ya udah kita jemaah lagi ya. Sok makan. Imam dulu ya. Hampir aja mamahnya disilat. Aduh. Enggak, Akang Abah aja. Om senang. Ya, Fer. Ada apa? Gini, Dan. Rencana gue mau pergi ke Amerika lagi. Tapi gue kepengen melihat anak gue semata wayang itu happy. Nggak sedih lagi. Karena dia bisa dekat dengan Mondi. Kalau sampai dia tidak bisa dekat dengan Mondi dan hatinya sedih, ya gue bakal mikir-mikir ke Amerika. Dan, lu kan sudah kenal gue lama. Kalau gue sedang nggak seneng, lu tahu dong apa yang harus lu lakuin, iya kan? Sudahlah, lu kan sudah dengar sendiri. Sebentar lagi kan gua bakal bertarung sama si jenggot kampung itu. Gua pastiin gua menang. Kalau gua menang, si jenggot kampung kan sudah janji itu, si Raya akan dijauhin sama Mondi, otomatis si Mondi akan sama Bella. Jadi lu tenang aja. Kalau lu kalah, Fer, lu kan tahu gua. Ini yang gua hadapi kan cuma seekor cicak. Masa lu gak yakin sama gua? Sudah lama kita berteman. Ini gua ingetin sama lu ya. Gua lihat si abahnya Raya itu dia masih lebih muda dari lu. Dan kelihatannya dia masih lebih kuat. Dan sepertinya dia itu gak gampang dikalahin. Lu mampu ngalahin dia? Aduh, lu kayak baru kenal kemarin aja sama gua. Sudahlah. Sangat yakin gue tengkurepin dalam waktu satu paling lama dua ronde itu. Tapi lu ingat juga apa jasa-jasa gue yang sudah gue lakuin sama lu. Nah itu yang penting. Ya, tentang jasa-jasa lu, ya pasti nanti akan gue berikan kepada lu. Oke. Oke, mantap. Om senang nih.